Di video kemarin kita udah sempat nge-review Lenovo S340 yang pakai Ryzen 5. Nah, sekarang di depan saya udah ada nih Lenovo S340 yang pakai Ryzen 3, tapi harganya cuma beda 700.000. Kok gitu sih? What's up, boys? Jadi kali ini Notboys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review kali ini adalah laptop Lenovo S340 lagi, cuma di sini yang varian Ryzen 3 nih, boys. Nah, di sini harganya sama yang sebelumnya kita review, si Ryzen 5 itu cuma beda 700.000. Cuman pastinya perbedaan harganya sedikit itu di Ryzen 3 dan Ryzen 5 pasti ada alasannya. Nanti kita bakal bahas. Untuk spesifikasinya, si Lenovo S340 Ryzen 3 ini menggunakan Ryzen 3 3200, RAM sebesar 8GB, udah gitu storage-nya di 512GB PCIe. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal form factor-nya, di mana sebenarnya bentuk dan desain dari laptop ini sama persis ya, karena masih sama-sama Lenovo S340. Jadi semuanya identik, port-portnya juga masih sama semua, udah ada USB Type-C, HDMI, dan pastinya memory card reader yang sangat membantu bagi para content creator. Udah gitu dari segi desainnya, sama juga di sini warna grey depannya dengan finish metal begini, fingerprint-nya udah nggak ada ya, dalamnya juga finish-nya sama persis lah, di mana di sini otomatis ya sama-sama suka juga dengan desain yang seperti ini. Udah sangat simple dan professional looking. Untuk keyboardnya di sini udah backlit juga sama warna putih. Udah gitu untuk tombolnya sendiri travel distance-nya agak jauh namun udah tactile, jadi overall secara pemakaian udah cukup enak. Di sini touchpad-nya nggak ada masalah, masih bagus juga. Klik-klik kanannya juga udah cukup berasa clicky. Speakernya juga masih bagus banget di sini, yang bikin saya kaget dengan yang kemarin yang versi Ryzen 5. Di sini speakernya masih sama, which is bagus banget. Nah, display-nya nih yang menjadi perbedaan yang paling utama, karena kalau misalkan di variannya Ryzen 5 itu menggunakan panel TN, di sini dia menggunakan 14 inch Full HD panel IPS, di mana di sini panel IPS yang pasti warna lebih pop out, juga bagus banget di sini, lebih kontras, dan viewing angle-nya di sini yang benar-benar beda banget sama panel TN yang sebelumnya. Jadi kalau kita naikin, turunin, kiri kanan segala macam, warnanya nggak ada color shifting, udah bagus banget lah. Ditambah dengan bezel yang tipis begini, desainnya mantep banget laptop ini. Material yang digunakan laptop ini masih menggunakan aluminium dan juga polikarbonat, itu bikin build quality dari laptop ini ringan tapi nggak ringkih. Baterainya sebesar 51 watt-hour di sini membuat laptop ini bisa tahan dipakai kalau kerja biasa itu sekitar 5-6 jaman lah. Nah, cukup aja udah di situ. Sekarang kita mau ngomongin soal performanya, gimana sih Ryzen 3 di laptop ini kayak gini nih, boys. Untuk benchmarkingnya, pertama kita pakai Cinebench R15, di mana kita mendapatkan 32.36 fps untuk OpenGL-nya dan CPU-nya di 322 GB. Lalu untuk benchmark Bali kita dapat 5.7 fps dan skornya di 239. Lalu untuk Heaven Day 11-nya kita dapat 10.1 fps dan skornya di 253. Ya boys, bisa kita lihat nih dari benchmarking dan juga gaming testnya, yang varian Ryzen 3 ini dengan yang varian Ryzen 5 cukup jauh. Maka skor Cinebench-nya di sini cuma setengahnya yang ada di Lenovo Ryzen 5 yang kita review kemarin itu. Pastinya kalau misalnya kalian itu seorang content creator butuh computing power yang besar, si yang Ryzen 5 itu lebih menggiurkan. Hanya saja kalau misalnya kalian nggak pakai laptop ini untuk katakan bikin konten, cuma pakai laptop ini untuk katakan kerja kantor ataupun kuliah, saya prefer yang si Ryzen 3 ini karena layarnya nih, layarnya udah bagus banget ya. IPS ini view angle-nya udah oke banget. Sedangkan kalau misalkan untuk layar TN itu pastinya view angle-nya kurang, cuman kalau misalkan dilihat dari depan sih udah cukup oke lah untuk content creation doang. Nah, kira-kira gimana nih boys? Kalian lebih prefer yang mana? Lebih prefer yang Ryzen 3 ini cuma dengan layar IPS ataupun yang Ryzen 5 dengan layar TN? Kayak gini aja untuk review kita buat Lenovo S340 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita at notboys.id. Join open chat kita di situ, kita bisa ngobrol-ngobrol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini. Saya Bola, signing out. Dia ngebut banget ngomongnya. Kayaknya ntar gue mesti pakai 0.75 deh buat diri sini.